Assalamualaikum dan hai. So, bertemu kita lagi di dalam Borak JC bersama aku Farhan Roslan. Jadi, untuk episod hari ini, aku akan review sebuah JC daripada kelab Liga Belanda Inggeris ataupun English Premier League, iaitu Manchester United Authentic Version Home bagi season 22-23 keluaran Adidas. Jadi, ini adalah pandangan hadapan untuk JC Manchester United Home bagi season 22-23, dan ini adalah pandangan belakang untuk JC Manchester United Home 22-23. Konsep untuk JC ini adalah the collar. Okey, seperti yang korang tengok ada collar, so the collar. So maksudnya adalah dia mengimbau kembali zaman 90-an. So which is kita tahu zaman 90-an kira antara zaman yang terbaik untuk pasukan Manchester United, dan mostly design yang ditampilkan pada jersey Manchester United pada tahun 90-an adalah bercollar lah. Dan kita tahu yang paling ikon sekali adalah King Eric lah, iaitu Eric Cantona yang memang famously akan selalu naikkan collar dia ke atas lah. And then diikuti oleh generasi-generasi selepas itulah, contohnya Andrew Cole and then Dwight York lah. Tapi the most famous yang selalu diangkat collar adalah Eric Cantona. Okay, first aku akan pergi ke pola untuk JC ni. Pola yang dikenakan adalah inilah, iaitu polo. Polo punya cutting lah. So, bercola. Dan dia punya rib, dia tak ada cuff apa. Dia just memang directly kain. And cutting di bawahnya adalah macam ni lah. Dia macam ada cutting half moon yang bersegi lah. Dia lebih kurang macam last season lah. Dan dari segi nak kata panjang depan dengan belakang dia, aku rasa dia lebih kurang saja. Dia tak adalah macam obvious sangat belakang dia panjang, sebab depan dia pun ada bersegi-segi. So ada certain area tu yang maybe belakang tu nampak sikit lah. So dia tak adalah obvious macam last year yang lebih kepada macam Joe selalu cakap, iaitu patah syariah lah. So aku akan pergi kepada collar dahulu lah. So untuk collar, seperti kita tengok, dia ada satu design dia kat sini lah. Okay, dia ada design dia macam bentuk segitiga merah dan juga berlainkan warna hitam lah. And at first, aku tengok, aku merasakan, bukan aku je lah, aku dengan beberapa kawan-kawan aku rasa macam, nampak dia ada macam vibe-vibe Christmas sikit. Tapi actually, bukanlah eh. Dia cuma maksudkannya adalah, dia adalah gabungan geometri M. So korang ingat yang last season punya MU punya kit yang third kit yang biru gelap tu, kan dia tengah tu kan M. So which is stand for Manchester. So dia ada M dan juga gabungan dengan design snowflakes. Kalau korang ingat balik JC tahun 90 hingga 92 yang warna biru cerah tu. So yang design snowflakes tu. So dia adalah gabungan antara geometri snowflakes dan juga M. So jadilah yang apa yang ada dekat collar ni. So yang menariknya, kalau korang angkat collar ni, dia pun ada satu design yang kira dekat dalam dia macam mana lah. So dia lain sikit lah. Dia lain sikit lah daripada luar dan dalam tu. Texturing dia agak berbeza lah. Dan material yang dipakaikan, dia adalah satu rib. Tapi rib dia agak tebal, tapi dia tak adalah sekeras. Dia sesedap rasa lah, sesedap rasa. Dan yang menariknya, dekat bahagian ni, okay, dari satu bahagian ni, dia menggunakan macam satu material knitted lah. So ini adalah salah satu kira teknologi yang teknologi yang baik lah daripada Adidas lah. So dia menggabungkan beberapa kira macam ada dua material, dua styling lah dalam satu collar tu. Okey, untuk di bahagian butang pula. So, okey, butang ni untuk kali ni untuk jersey ni, ini bukan butang yang cikai. So, dia memang butang ni kat custom butang tu dia ada tulis perkataan Manchester United lah. Jaga elok, jangan bagi cabut, sebab kalau cabut nak cari balik memang payah lah. So, dia bukan macam beberapa jersey yang aku pernah review sebelum ni. So dia just macam butang bodoh je. Dia tak. So ini adalah custom butang. Dan dia ada satu butang saja.
So butang dia agak menarik lah. So dia adalah butang yang special custom dengan perkataan Manchester United. Untuk di bahagian panel, so sekali imbas aku ingatkan dia macam peluk separuh, tapi sebenarnya dia ada satu, dua dan ini tiga. So dia ada satu macam lapisan jahitan lah. Okey, tak apa. Untuk detail ini nanti bila aku kalihkan baju ni, kita akan nampak lagi detail lah untuk dia punya paneling dia. Yang seterusnya adalah kain. So kain yang dipakaikan pada jersey ini, Adidas menggunakan teknik yang sama juga macam last year lah, iaitu prime green. So which is adalah recycle material lah. So secara umumnya ini adalah polyester yang di-recycle kan. Tapi kira dia menggunakan teknik J-cut dah. So seperti korang tengok, ni nampak tak ni? Timbul-timbul ni, nala-nala, timbul-timbul. So ini adalah J-cut dia. So memang kita tahulah sejak beberapa tahun ni aku perasan Adidas, Nike, kalau yang prime punya, yang kira macam yang authentic version, diorang dari segi kosmetik tu diorang tak ni sangat, tak, dia tak adalah wow sangat dan dia tak adalah bodoh sangat kan. Cuma dari segi teknologi kain tu, aku nampak diorang agak kau-kau sikit lah, agak kau-kau lah untuk dalam 2-3 tahun yang terakhir ni lah. So kira aku sukalah dengan teknik kain dikenakan pada jersey ni lah. So macam last year pun J-cut juga, tapi J-cut dengan cara yang berbeza. So dia ada beberapa pattern pada setiap line tu. And last 2 years dia macam like a stamping ke apa yang ada perkataan Manchester United. So untuk tahun ni dia ada macam garis-garis, gari-gari macam tu lah. Dia macam ada gari-gari. Okay, untuk logo Adidas pula. So logo Adidas pada tahun ni macam ni. So dia ada texturing, dia berbeza lah pada standard-standard last year. So kali ni dia ada macam texture ni. So dia menggunakan, aku rasa ini adalah just a normal plastik TPU saja. So dia bertexture. Dan juga untuk logo Manchester United, so ini adalah sama juga, iaitu plastik TPU yang ada texture. So yang menariknya lagi, setiap perkataan ini, setiap apa yang ada pada logo ni, kita boleh rasa lah dia punya texturing tu. So dia masih mengekalkan apa yang diorang pakai pada last year. Cuma logo tahun ni dia lebih pada macam ni lah, dia ada macam shield lah. So dia mengembalikan sentuhan retro balik lah pada apa kata vibe 90-an tu lah. So untuk kenakan lah dengan tema yang dikenakan pada JC pada kali ni. Untuk di bahagian logo sponsor, so untuk team viewer dan juga logo baru di lengan, iaitu DSC. So tahun ini MU ada logo baru di bahagian collar. Last year is collar and this year is DSC. So dia menggunakan teknik vinyl heat press biasa saja. Sama juga dengan three line hitam ni, Adidas punya kira special, memang design Adidas ni. Ini adalah juga vinyl heat press lah. So dari segi penjagaan, walaupun ini adalah authentic version, bagi aku dari segi cucian tu, kita kena still kena careful lah, still kena jaga juga lah. Dan untuk di bahagian bawah ini pula, so ini authentic version untuk tahun ni masih lagi mengekalkan nama yang sama, iaitu Heat Ready. So untuk tahun ni Heat Ready dia macam ni logo. Okay, dia tak ada calasia, dia ada macam background warna putih dan ada perkataan Heat Ready. Tapi tahun ni hanya perkataan saja. So aku rasa dari segi penjagaan maybe agak lagi mencabar sedikit lah dengan printing macam ni compare dengan last year. Dan ini adalah authentic license lah. So dia sama juga, material yang sama, agak keras sedikit dan ada texture-texture semua ni kita boleh rasa lah. So untuk di bahagian belakang JC MU, so belakang ni tahun ni macam ni saja, kosong. Okay, berbeza dengan last year, dia ada satu top bag logo setan, tapi tahun ni tak ada. So dia just normal kosong. Dan ini adalah posisi untuk name set lah. So name set aku rasa tak perlu nak diolahkan lagi.
Macam biasa, ada dua version, iaitu first EPL and then second is a cup punya version lah. So itu semua korang boleh check balik lah dekat website dia apa semua. And design EPL, okay, standard design EPL lah. And design MU, aku rasa lebih, aku rasa sama je kot macam last year. Aku pun tak check lagi macam mana, tapi aku rasa lebih kurang macam last year. Aku rasa sama je kot. Maybe lah kot. Cuma untuk nama, macam biasa, aku kena tunggu habis season dulu untuk letak lah. Sebab aku tak nak letak terburu-buru kan. Kalau letak nama yang tak bad, yang macam kita rasa macam power sekali season ni, nak kau tahulah. MU season sejak-sejak akhir ni, kan, harapan je kan. Harapan tinggal harapan je lah. So ini adalah pandangan harapan untuk bahagian dalam jersey MU. Dan ini adalah bahagian belakang untuk bahagian dalam jersey MU lah. So korang boleh nampak ke semua paneling-paneling yang ada pada jersey ni. So ini macam aku cakapkan tadi, dia ada macam satu panel lah. So dia actually dia dah jahit kat depan ni. And then dia dah jahit kat belakang ni lah. So dia macam tengah-tengah atas ni untuk bagi rata lah. So ni adalah cara paneling untuk jersey ni lah. Dan untuk bahagian ni, okay, korang boleh nampak ini adalah size apa semua detail. So untuk jersey ni adalah made in Vietnam. Dan untuk bahagian ni dia tak ada apa, semua warna hitam biasa. So untuk size ni, aku masih mengekalkan size yang sama, iaitu size M. Dari segi fitting, dia lebih kurang saja macam jersey last year. So tak apa, untuk fitting tu nanti bila time fitting test aku akan explain lagi detail lah. And untuk ni, sama je macam last year. So heat ready apa semua, balik ni semua sama. And then ini ada authentic numbering untuk check originality jersey ni. Dan juga ada QR code di belakang lah. So untuk cara check apa semua, aku pernah tunjuk dekat video MU sebelum ni. So which is korang boleh check balik lah dekat video yang aku pernah review jersey MU yang last season lah. So untuk di bahagian bawah, ini adalah washing tag. Dan yang specialnya, Adidas membekalkan satu button lah, button spare. So which is sebab ini adalah button custom made. So memang bagi aku agak betul lah untuk diorang menyediakan satu, apa orang kata, spare lah button. Sebab button ni memang betul untuk custom made yang ada ukiran perkataan Manchester United. Apa lagi? Di bahagian bawah ni, so dia ada satu lagi macam jahitan. So tahun lepas dia mengenakan warna gold, and tahun ni dia mengembalikan balik warna hitam lah. Dan seterusnya adalah packaging. So packaging untuk jersey ni, authentic version Adidas, harga je lah yang macam melampau sikit. Tapi packaging masih macam ni lah. 100% recycle LDPE bag, apa semua kertas-kertas ni. Macam ni je lah. Baju ni tak ada kat dalam ni. Sama je macam aku rasa beberapa tahun lepas untuk authentic version. Macam tu je lah packaging dia. So sebelum aku pergi kepada rating untuk jersey ni, kita tengok fitting test untuk jersey Manchester United home bagi season 22-23. So ini adalah fitting test untuk jersey MU bagi season 22-23. So ini adalah home kit. Untuk fitting test bagi jersey ni, dia agak fit sikit compare dengan last year, tapi dia tak lari banyak ah. So macam aku, last year aku pakai M. So this year aku pakai M. Sebab aku try pakai L yang ni, uish, dah jadi kurta bhai. Memang jadi kurta, memang dia ikut, memang sizing is European punya sizing lah. So ini apa yang aku cakap ni, sizing and fitting ni based on original punya cutting lah. So yang cap-cap angin, cap-cap lain tu aku tak tahu, okay, aku no comment. Selalunya aku rasa, aku dipahamkan dia punya fitting lagi kecil. So kecil tara mana aku tak sure lah. Okay, balik pada ni balik. So fitting ni adalah fitting apa orang kata, European cutting. So macam ni lah. Dan yang bestnya aku suka pasal jersey ni, since dia bercolor, so ini kira dia macam styling lah boleh buat. So salah satunya macam ni, and macam budak nerd sikit. Ataupun yang kedua, okey lah, maybe korang kalau version untuk buka button agak okey lah. Dia just satu button macam ni, so dia jadi maybe sebab ada mic aku ikut halang, so agak okey. Ataupun satu lagi cara yang aku rasa agak famous, orang kata cara gedai bear sikit lah, cara King Eric angkat collar lah. So aku rasa ini adalah antara yang maybe ramai lah yang suka kan.
tengok ni. Sebab yang bestnya lagi, collar ni memang angkat, dia maintain lah. Dia tak adalah macam, aku rasa yang season bila lah, 95 ke 96 ke kan. Tak ingat lah, yang macam Cobra punya design tu. Collar tu kan lembik sikit kan. So bila angkat pun kadang-kadang kalau kau dah berlari sikit, dia dah jatuh-jatuh kan. Tapi ini agak okey lah. Dan macam aku cakap tadi, material collar ni pun dia tak adalah keras sangat dan dia tak adalah berat sangat. So dia just nice, dia just ngam-ngam lah, just memang terbaik lah. So kat mana nak dapatkan jersey ni? Macam biasa, untuk authentic version korang boleh pergi ke Football Republic ataupun TFC merchandise. Al-Ihsan aku tak sure, aku rasa maybe Al-Ihsan yang kedai yang mega store saja kot ada, okay, aku tak sure. Tapi untuk replika, okay, replika of course lah, replika aku rasa like, banyak lah. Sport Direct pun semua aku rasa ada lah. Dan harga, harga dia harga standard lah. Aku rasa tak perlu nak explain, aku rasa semua orang mungkin korang pun lagi tahu harga-harga untuk authentic version dan juga replika punya version lah. So, seperti sini sajalah review aku untuk jersey MU ni. So, apa korang rasa untuk jersey ni? So, aku tahu maybe ada yang suka sebabkan collar dan ada yang tak berapa suka sebab ada collar lah. So, itu maybe itu adalah pendapat masing-masing. Tapi untuk aku, aku suka jersey ni sebab dia macam cakap tadi, dia macam-macam standing boleh buat lah. Cuma ni lah kot, design dekat collar ni aku macam aku macam agak kurang sikit lah dari segi kosmetik dia. Tapi dari segi teknikal dia, marvellous. Dan rating untuk jersey ni pun aku agak bias dari segi dia punya teknikal, okay, teknikal dan juga teknikal dan engineering pada kain yang diperkenalkan. Cuma aku pun betul terang lah, dia punya kosmetik dia tak ada bodoh sangat, dia tak adalah wow sangat, dia cuma just nice, okay. So rating untuk jersey ni adalah aku boleh bagi 7.8 daripada 10. So apa korang rasa untuk jersey ni? Tinggalkan komen di bawah dan share lah pendapat-pendapat korang tentang jersey untuk MU bagi season ni. Jadi, sebelum aku mengundurkan diri, segala salah dan silap itu semua datang daripada aku dan segala baik itu semua datang daripada Allah SWT. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share. Jadi aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye-bye.